Halo teman-teman semua, kembali bersama gue di Tekno. Oke, apa kabar semua? Baik-baik saja kan? Nah, kali ini gue kembali memainkan Grand Theft Auto 5 atau GTA 5 ya. Nah, di sini gue lagi main GTA Online. Nah, di sini GTA Online, apakah gue akan mod review atau apa? Yang jelas, gue nggak akan mod review, ntar. Kalau gue mau review di GTA Online yang ada gue di ban sama Rockstar, yang ada gue nggak bisa main. Nah, di sini gue memainkan GTA Online akan bisa dibilang mode review. Jadi bukan mode tapi gue game mode review. Nah, jadi sebenarnya beberapa hari yang lalu, sekitar 4-5 hari yang lalu udah agak telat ya. Jadi di sini di GTA Online ini ada game mode baru namanya Tiny Racers, yaitu Tiny Racers itu jadi game mode itu menceritakan tentang balapan mobil ya, balapan mobil kayak stunt racing tapi dia dilihatnya dari atas gitu. Dilihatnya dari atas hampir sama kayak stunt race, cuman bobot tingkat kesulitannya agak sedikit ringan, karena kalau stunt race kan ada kayak jalanan gak jelas gitu, trek gak jelas, lika-liku sini-sini, terus loncat sana, terus muter-muter apa tahu vertikal horizontal segala macam. Nah, cuman kalau di Tiny Racer ini belum ada seperti itu. Jadi track-tracknya ini masih standar. Tapi gamenya itu kayak gimana? Nah, gamenya kayak gini. Jadi kalau kita mau main Tiny Racer, kita harus net map dulu. Kita net map di escape ya. Kita map. Nah, GTA jadinya. Jadi Tiny Racer itu adanya di mana? Tiny Racer itu adanya di sini. Di mana dia? Nah, di sini feature adversary mode. Jadi ada 1, 2 dan 3. Ini areanya beda-beda. Di sini yang ketiga di Paleto Bay, di sini di yang kedua ada di Grand Senora Desert, yang di sini ada di Barton. Nah, tapi kalau kita ke sana ya, gue di sini. Kalau kita ke sana jauh juga. Jadi gue ngasih tahu cara cepatnya aja. Di sini juga jauh apalagi ke sana ya. Nah, di sini cara cepatnya gue bisa pakai HP. Kita mencet atas, kalau gue kan pakai keyboard sini, pakai keyboard sama mouse, gue mencet atas untuk munculin handphone. Nah, di sini kita mencet job list. Play quick job maksud gue. Play quick job di sini ada featured adversary mode. Nah, di sini enter alone. Are you sure? Okay. Nah, entar di feature adversary mode ini kita akan dilempar ke matchmakingnya Tiny Racer gitu. Nah, ini kita udah masuk ya. Kita udah masuk, radionya kita offin aja biar nggak kena copyright takutnya. Nah, udah mentok ya, mentoknya cuma sampai 4 player, sayangnya nggak bisa rame-rame kayak stunt racing. Jadi di sini mentoknya cuma sampai 4 player. Nah, udah gitu rondenya ada 2 ronde di sini. First to win-nya di sini yang dipakai 1 ronde doang, tapi sebenarnya maksimal ada 2 ronde ya. Terus target skornya ada 7, maksimal 7. Nah, kita winning tosnya ganti. Kalau ini jerk nih jorok. Sini pakai ini aja. Oke, berte jangan. Chicken mana chicken? Chicken ton. Padahal belum tentu menang gua. udah pakai winning toss aja, pilih-pilih winning toss padahal belum tentu menang. Di sini sebenarnya Tiny Racer ini gue udah main sebelumnya, cuman gue belum pakai video, belum bikin video kayak yang sekarang. Jadi yang sebelumnya gue cuman main biasa sampai tahu dulu baru gue bikin videonya gitu. Nah, ini sekarang gue mereview untuk ngasih tahu ke kalian semua apa sih Tiny Racer itu dan kayak gimana mainnya gitu. Nah, di sini Tiny Racer 1 sebenarnya Tiny Racer ini ada 6 atau 7 gitu. Nah, setiap Tiny Racer itu beda-beda mobilnya gitu. Nah, kita go. Nah, di sini lihatnya dari atas ya. Tuh, udah rusuh aja dia. Nah, ayo. Nah, ada bom. Mantap, kita dapat bom. Nah, cara pakai bomnya gini nih. Bisa enggak? Dor. Enggak meledak dia belakang gua. Nah, ayo lo. Meledak lo. Nah, gue menang. Nah, cara menangnya ini sebenarnya bisa dibilang kayak last man standing gitu, Tiny Racer ini. Jadi
siapa yang paling terakhir dia masih hidup, dia menang gitu. Udah gitu, kalau misalkan siapa yang paling jauh gitu, itu juga bisa jadi pemenangnya gitu. Wow, tuh kan. Aduh. Yuk. Ayo, sini loh. Sini, maju. Dapat. Ayo. Nah, tuh barusan power up ya. Power up. Itu yang paling kanan itu power up sadis itu. Power up sadis. Nah, ini mana loh. Yang paling kanan itu power up. Bisa dibilang di mobil itu bisa berubah jadi missile car gitu. Missile car, jadi mobilnya itu di dalam mobilnya itu ada missile. Bisa ngeluarin rudal. Rudalnya itu bukan sembarang rudal ya. Bukan sembarang kayak RPG biasa. Jadi dia homing missile gitu. Tuh, jahil kan? Nah, jahil. Udah jahil toh. Dia udah jahil, dia kalah juga lagi. Si Justin King itu yang kuning. Dia kan jahil, makanya kalau enggak mau kalah. Nah, ini bom ini ada deal up, bukan delay sebenarnya. Waduh, ini bahaya nih. Kita jangan sampai ngelewatin di depannya. Karena kalau udah kita ngelewatin di depannya, udah tamat kita. Bisa ditembakin. Wit, gila lu. Nah, kayak gitu tuh. Jadi bomnya ada radius meter, jadi ada jadi bomnya itu ada kayak apa ya? Bisa dibilang keluarnya agak kayak ada space-nya gitu. Jadinya harus tahu range-nya gitu. Jadi agak jauh. Berapa meter gitu. Bom itu kena sama yang belakangnya. Udah gitu bom enggak bisa dikeluarin buat ke depan gitu. Biasanya buat ke belakang doang. Kalau rudal yang power up kedua itu bisa buat belakang sama bisa buat depan. Nah, gitu. Nah, mati, mampus lo, yang hijau. Nah, berarti gue menang nih. PD bener. Nah, oke. Wait. Bahaya nih. Kalau sampai jatuh lo, mampus. Oke, gue menang coy. Nah, ini. Kalau udah paling depan ya. Kalau misalkan udah paling depan, gak ada ngebalap, udah. Ada dikasih kayak apa ya, dikasih kayak kesempatan buat masuk ke radiusnya yang paling depan itu gitu. Kalau nggak bisa masuk ke radius yang paling depan dalam waktu tertentu, meledak mobil yang paling belakang itu, jadinya yang paling depan menang gitu. Nah, rusuh kamu. Nah, selamat ya. Nah, yang power up keempat ini itu tuh troll, agak-agak kayak trolling. Jadi power up yang keempat ini namanya reverse mode. Jadi bisa dibilang ngendarainnya kebalik. Yang drive akselerasi buat brake, yang brake buat akselerasi, tombol buat belok kiri buat ke kanan, tombol yang buat ke kanan jadi belok ke kiri. Nah. Yang power up yang motor ini juga bahaya tuh. Jadi power up, nah ini nih. Nah, kalau kita nggak cepet-cepet masuk ke radiusnya, bakal meledak dalam waktu tertentu ya. Nah, yang power up motor tadi tuh, dia tuh dapat power up motor. Jadi itu sebenarnya jadi itu mobilnya berubah jadi motornya Tron ya, motornya Tron Evolution. Nah, pas udah jadi motor Tron Evolution, dia belakangnya kayak ada muncul garis-garis gitu. Garis apa ya? Garis namanya kalau gue bilang ya lineway gitu. Jadi jalanan bergaris, jadi dia membuat kayak garis gitu. Jadi, nah, selama dia membuat garis, mobil yang belakangnya kena garis itu, mobilnya bakal meledak gitu.
Mampus lo, mampus. Oh, mampus lo. Ayo lo. Masih jauh belakang. Masih jauh belakang. Biarin aja. Anjir, kena gua. Gua tinggal satu kali lagi nih. Aduh, enggak. Buset, buset. Buset. Yo, nah ini nih. Kalau gua enggak nyampe aja dia. Gua meledak udah. Nah kan udah meledak dulu. Ayo, jangan usil napa? Jangan usil, jangan usil. Jangan usil. Bisa enggak jangan usil? Aduh. Gua ade. Ya, menang kan dia. Udah nih. Match winner toh. Gua loser deh. Itu kalau 2 ronde lebih ini lagi, lebih apa? Lebih gede lagi dapatnya. Apalagi kalau 2 ronde 7 poin. Nah. Ya, pada pergi. Pada pergi, jadi gua hostnya. Nah, ini kita setting. Bisa kita setting. Nah, 2 round kita pasang 7 poin, radio matiin biar enggak kena copyright. Bodoh. Nah, weather-nya ini clear aja biar enak dilihat. Confirm. Play. Udah semua kan? Nah, sip. Play. Nah, ini kayak mobil apa ya? Kayak mobil NASCAR gitu ya. Oh, ini tempatnya di airport. Mobil suaranya enak banget ya. Ayo. Oh, di depan ada mesin gun. Oh, gua pilih ini aja. Ini ya, mau apa lo? Buset, gua berdebal sama yang ungu. Woi, tungguin woi. High traction nih gue nih. Wait. Wes, gila ada. Enggak kena. Oh, jago nih yang belakang gue nih. Gue usilin lo. Oh, jago-jago pak, yang ini pak lebih jago daripada yang tadi kayaknya. Udah, gue paling depan ya, paling depan enak. Iya, mati lo semua lo. Sini dekat. Oh, ini kayak mobil NASCAR nih, yang Tiny Racer apa, Tiny Racer 5 ini ya, benar ga? Udah gitu di airport ya, di Los Santos Airport. Yoi, nah sip. Oh, awas. Aduh, nggak kena. main ledak-ledakan lah dia. Oh, break. Oke, ayo. Nah. Oke. Nah, ini ungu. Ungu pengennya speednya ini. Wait. Ayo lo. Dia nembak gak kena cuy. Gue tinggal nungguin momentum di mana power up paling GG berada. Aduh, dia dapat itu lagi. Yang paling kanan bom lagi. Aduh, enggak dapat itu. Nih, nggak ada lap sih sayangnya. Kalau stand race ada lap nih. Iya lo. Coba tembak juga lo. Gue sih ngulikin oleng. Aduh. Mati lo. Ayo. Kedua-duanya bom. Wait. Si GmbH dapat bom kayaknya.
Iya, oleng lu. Gue senggol pakai pantat doang, oleng deh. Gimana sih tuh si GmbH? Hampir aja kena. Ayo. Oke, high traction. Di mana mobil gua enggak usah pakai ngerem kalau belok-belok. Wah, dia dapat misil kayaknya. Ya. Ya. Pakai acara nabrak di pinggir-pinggiran situ. Nora. Meledak deh gue. Aduh. Oh, dia yang dapat mesin gun. Dia yang dapat mesin gun. Wah. Nah, kemarin nih reverse mode nih, reverse mode yang kanan jadi kiri, kiri jadi kanan, depan jadi belakang, belakang jadi depan. Nah, lo kira gue bakal tertipu? Nah, lo kira gue bakal tertipu? Meledak lo, kocor langsung. Oke, tinggal 2 skor lagi nih, menang dong. Susah amat kayaknya. Break. Iya lo. Wah, jenggol-jenggol gua. Oh, depan ada bom. Dapat dilihat dari map. Kelihatan dari map. Meledak lo, mampus GmbH. Meledak lo. Cih, oke. Satu skor lagi, Gan. Nih, tuh, nih. Ah, nih. Pinggirnya enggak ada. Pinggirnya enggak ada pagar, Gan. Nggak bisa tuh begitu tuh. Dia pas di drop bom jauh range-nya. Harusnya di patch tuh. Kalau gue sih nggak nyaman begitu. Wow, masih terkejar saudara-saudara. Oh, ini sengit nih. Awas. Jangan lihat depannya. Ayo lo, dapat warna apa yang paling kanan, mampus. Waduh, bahaya. Eh, Ted, kok gue nge-lag nih? Tiba-tiba ada di depannya gue. Nah, gue pakai ini aja lah. Aduh, nggak dapet lagi duit gitu kan. Oh, nggak, dia udah habis yang power up-nya. Jadi nggak bisa deh, gua habisin aja lah ya, biar ganti misil depan nih. Aduh, tidak. Uset gua, itu tuh oprol ya, sampai flip gitu. Woi, jahil dia. Ayo. David. Yoi. Ayo mainlah secara bersih. Jangan jahil ya, tapi mohon maaf. ada David GmbH. David GmbH, TC GmbH doang gua. Dapat. Yes. Menang gua. Menang kan? Nice, round winner nih baru satu ronde. Belum ronde yang kedua. Oh, dapatnya 26.000. Ayo tinggal 5 lagi nih, Gan. Nah, mampus lo. Tinggal 5 lagi, tinggal 2 lagi. Yuk. Ayo deh lo. Lah. Aduh, kena lagi gue. Aduh, tinggal 2 lagi padahal. Saingan sama The Like gue. Ini kalau dia menang, babak tambahan kan, gitu. Udah dia menang. GG. Nah, ini babak tambahan, round tambahan. Nah, kalau ada gue round 1 gue menang, terus round 2 dia menang. Terus misalkan ada round 3 si kuning menang, round tambahan lagi. Terus kalau yang
babak tambahan lagi si Pink menang babak tambahan lagi. Sampai pokoknya sampai ada yang menang pure dua kali gitu. Gitu. Nah, ini enggak tahu nih siapa yang menang nih. Badan-badannya aja gue menang. Enggak bisa. Langsung oleng dia. Kena percikan ledakannya doang langsung oleng. Gila. Nah, ayo. Ayo cepetan. Tinggal dikit lagi nih. Aduh, gak kena lagi. Aduh, karena high traction juga gue. Wih, gila, untung aja. Itu gak kena loh, Pak. Aduh, ketinggalan gak? Ketinggalan lagi. Kampret. Ketinggalan lagi. Die. Wah, ini kayaknya dia menang nih. Cuman gak tahu ya. Oh, yang satu keluar. Yang pink. A few moments later. Tinggal berdua loh si Ungu. Aduh, sayang banget si Ungu. Udah menang juga. Mungkin dia bosan. Bosan dicurangin sama yang hijau mulu kayaknya. Lo mau keluar gak lo? Kalau keluar gue menang nih. Tinggal dua lagi tuh. Ayo. Wow. Ih, bisa begitu. Mau lewat gak? Ya udah kalau nggak mau lewat, gue kasih dia nggak mau lewat. Ya udah. Nah. Nah, gue ambil yang sini aja. Ayo, gini lo, belok lo, gue tungguin lo. Pas gue tungguin pas belokan. Iya lo. Bye bye. Pusing-pusing deh lo. Pas belokan gue troll pakai reverse mode. Iya lo. Pusing-pusing deh tuh. Mau mencet apa dia? Dia. Wait. Tuh, gila kan? Gue kena percikannya doang. Langsung hampir oleng gue. Ayo lo. Bah, gue menang. Ah, menangnya nggak ini nih. Ada yang lift tadi. Harusnya gue ada perlawanan nih barusan. Dapetnya 53 ribu. Kalau nggak lift, seru tuh. Hore. Kok. Oke. Ya. Nafot. Like tapi udahan. Oke, free mode. Ya, jadi seperti itu aja untuk Tiny Racer yang beberapa hari yang lalu Rockstar rilis di GTA Online ini. Jadi terima kasih buat yang udah nonton. Semoga kalian terhibur dan semoga bagi kalian bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, and keep support. Stay safe and be good. Bye-bye.